Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Di depan saya ini adalah jalur kereta api, dan ini sudah bisa disebut jalur kereta api non-aktif. Non-aktif sejak terakhir kalinya KLB Rel dioperasikan. KLB Rel saat ini sudah tidak dioperasikan. KLB Rel relasi Cilacap mau sehingga stasiun Rancakek sudah tidak dioperasikan, dan rel-rel ini akan dibongkar. Tahu dari mana? Saya lihat di sana sedang ada pembongkaran rel. Saya belum sempat liput, nanti kita akan liput di sana. Yang jelas rel-rel ini ya dibongkar. Kereta tidak operasi, rel dibongkar. Penasaran? Tonton terus videonya sampai selesai. Teman-teman dapat melihat ini adalah rel kereta api mengarah ke proyek kereta cepat Depo Tegaluar. Dahulu rel kereta ini dengan lebar 1067 digunakan untuk angkutan rel kereta cepat dari stasiun Cilacap, tujuan akhir stasiun Rancakek hingga masuk ke Depo Tegaluar sini. Dihubungkanlah stasiun Rancakek dengan Depo Tegaluar melalui rel kereta ini. Jadi kereta bisa masuk dan bisa menurunkan muatannya di dalam depo. Nah, ini masih belum dibongkar, makanya saya akan abadikan dulu. Masuk ke sana terus ya. Selain KLB Rel, kereta yang pernah masuk ke sini yaitu KAIS. Nah, ini lihat ya rel keretanya. KLB Rel saat ini sudah menjadi kenangan, kawan. Ngesan ya KLB Nage, udahan. Tuh, lihat. Ini masih belum dibongkar karena nanti bakal. Soalnya saya lihat di ujung sana sedang ada pembongkaran, kawan. Bahkan di percabangannya tadi saya lihat sudah tidak ada relnya. Aduh, ini jadi flashback ya. Dulu mah saya sering kesini mengabadikan momen KLB Rel. Sekarang mah KLB Relnya sudah tidak ada, kawan. Jadi memang jalur ini aktif hanya ya enggak sampai setahun, boro-boro setahun, 6 bulan juga kayaknya enggak deh, 5 bulanan paling ya. Tuh lihat. Jadi ini adalah rel sementara dan sekarang akan dibongkar kembali dan menjadi statusnya non-aktif. Terlihat ya rel-rel yang sudah lama tidak dilalui, ada istilahnya kuning-kuning gitu tuh karena sudah lama tidak dilalui. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat di percabangannya sambil mengintip proses pembongkaran rel yang mengarah ke proyek kereta cepat. Aduh, jadi kenangannya ini udah dibongkar lagi nih. Gaskeun kita ke percabangannya ya, sambil nanti di sana hunting juga. Nih teman, sekarang dapat terlihat dengan jelas sedang ada proses pembongkaran rel kereta api. Tuh lihat ya, pembongkaran relnya canggih, ada alatnya tuh. Sedang dibongkar itu rel kereta apinya. Sangat disayangkan ya, tapi udah beres KLB Relnya juga. KLB Rel ini menjadi kereta terlambat di jalur selatan. Tuh lihat, sedang proses pembongkaran ya kawan di sana. Pembongkaran rel. Nah, untuk di sini depan saya ini relnya sudah dibongkar, tinggal menyisakan bantalan dan balasnya saja, batu balasnya saja. Untuk di dekat perlintasan relnya juga sama, sudah buntung ya di sini tuh. Sudah buntung, sudah dibongkar. Kecuali di perlintasannya mungkin agak susah ya, karena nancep gitu di aspal eta mah rada hese. Saya foto dulu ah, ini buat thumbnail. Krek. Cekrek. Nah. Tuh, di perlintasan masih nanclebnya, masih nanclep, masih ada. Nah,
teman-teman dapat membayangkan dulu ya, ketika KLB Rel masih operasi di sini, di video-video saya, di video sebelumnya terlihat KLB Rel beroperasi, dilansir juga ya oleh Mang Gendut, Pak Rahmat, bolak-balik KLB Rel. Tapi sekarang KLB Relnya sudah menjadi kenangan, bahkan jalurnya pun sudah dibongkar seperti itu kawan. Gak apa-apa lah. Padahal eta anu ngaramekeun teh. Tuh ini kesininya juga sudah dibongkar ya. Sudah dibongkar. Dicabutan, bahkan di sini bantalannya sudah dicabutan. Oh, di sini sama teman-teman dari Railpen Rancaikek juga yang sama-sama ikutan hunting bersama saya. Bentar, ini ada kereta nih. Ngebut ya kereta nak. Lah, menggema suaranya, euy. Tetapi lokal Bandung Raya ini yang masuk ya, berhenti stasiun Rancaikek, sinyalnya ngacung dan masuk jalur lurus, berarti nggak disusul ya. Nah teman-teman dapat melihat di sini jalur yang dahulu untuk berbelok ke proyek kereta cepat sekarang diluruskan untuk pembangunan double track. Kan dulu jalurnya berbelok, sekarang diluruskan tuh ke sini. Dulu mah berbelok tah ke sini ya, dulu. Sekarang mah diluruskan ke sini. Nah, untuk proyek double track. Tuh lihat, di sana sudah mulai dipasang ya relnya, bantalan. Baru itu udah mulai dipasang tereh atau segitu mah nya. Cepat progresnya. Jadi rel yang lurusan itu dilanjutkan untuk proyek double track. Tapi kalau untuk yang berbelok ke arah sana, itu sudah mulai dibongkar seperti itu kawan. Jadi kita akan menunggu kereta aja lah ya di sini. Nunggu kereta satu atau dua mungkin. Setelah belusukan jalur mati ke proyek kereta cepat. Kereta api selanjutnya Argo Wilis yang lewat sini. Auto ngebut dong. Silang dengan lokal Cibatuan di stasiun Rancaikek, tapi sepertinya saya tidak akan mengabadikan lokal Cibatuan, terlalu lama. Jadi saya ingin mengabadikan lokal Bandung Raya aja lah. Lokal Bandung Raya kan disusul Argo Wilis di stasiun Cimekar. Jadi yang akan melintas di sini terlebih dahulu lokal Bandung Raya nanti berangkat. Nah, Argo Wilis kan sekarang sudah melintas stasiun Rancaikek. Barulah kereta lokal Bandung Raya bisa diberangkatkan dari Cimekar mengarah ke arah Cicalengka. Nanti bakal melintas di sini terlebih dahulu. Anting video penutup di sini ya, setelah tadi review jalur kereta api yang mengarah ke proyek kereta cepat yang saat ini sudah nonaktif dan relnya dibongkar. Sekarang kita hunting kereta api penutup di sini di percabangan jalur kereta bekas mengarah ke proyek kereta cepat. Ini adalah lokomotif. Iya benar, ini lokomotifnya CC20305 ya, si Raja Kobong ini. Lokal Bandung Raya ini ya. Berdinas lokal Bandung Raya. Tuh rel keretanya mentok sampai sana, belum dipasang, masih tanah.
Oke bro, Lokal Bandung Raya sudah masuk stasiun Rancaikek. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika videonya kurang maksimal. Hatur nuhun. Hayo wak, berulang-ulangnya, nuhun. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.